Dan kan, apa vlognya? Biasanya kan kalau laporan tuh ke polisi, sekolah penegak hukum. Ini kenapa ke KPI? Ya, kami ini terserah, biarkan polisi sebagai mitra TNI dan mereka bertindak sebagai profesional, sebagai profesional, tegas dan serius, dan membela masyarakat, terutama dalam hal ini Panglima TNI sendiri. Mungkin ini kebuktian kepada kepolisian, karena selama ini mungkin ada keseteruhan antara berdua pihak. Ini kebuktian bagaimana saat ini polisi bertindak serius dan cepat dan membela masyarakat, apalagi kepala tentara nasional. Ada yang bilang bang, laporan ke KPI ini salah alamatkan, harusnya ke polisi. Tanggapan abang sendiri gimana? Apa tujuannya kenapa KPI itu? Mungkin pemberitaannya yang mau diberedel soal baik itu atau gimana bang? Kalau polisi ada yang sudah labur, sudah ada yang labur berapa tempat dan ada berapa wilayah juga sudah cukup. Di situ sudah tinggal proses polisi sendiri. Tapi kami ke KPI, kita hanya mendesak KPI agar bertegas dan mencekalan terhadap Nikita Mirzani apa dia yang lakukannya dengan penyebaran ujaran kebencian terhadap kepala tentara nasional.